Halo Sobat Custom, apa kabar kalian semua? Gue doain kalian semua sehat selalu ya. Nah, di video kali ini gue akan lanjutin nih mengenai video Utopia Origin. Sekalian ngejawab beberapa pertanyaan kalian nih. Let's go guys! Player ini berhasil menemukan cutie cow-nya nih teman-teman. Wah, tapi kalau gue lihat-lihat player ini kesusahan ya untuk mengurangi darah cutie cow-nya. Alot banget! Dan kalian itu membutuhkan 5 wet aja nih, ditambah dengan saddle. Maka kalian akan bisa mendapatkan cutie cow-nya. Lokasinya di starting ground, teman-teman. Koordinat 13314,12782. Speed cutie cow adalah 4000, teman-teman. Ya, untuk gaya-gayaan sih lumayan ya. Selanjutnya, player ini berhasil menemukan Saiyan Pig, teman-teman. Wah, babi dengan rambut warna hijau kali ya ini. Dan kalau Saiyan Pig-nya itu udah stun, nah kalian cukup kasih makan aja 5 soybean nih sebagai feed-nya. Player tersebut menemukannya di koordinat 16755,16368. Kalau gue lihat-lihat, cocok juga ya. Kalau rambut itu warna hijau, dan speed dari Saiyan Pig ini adalah hampir 4000, teman-teman. Selanjutnya adalah Black God, teman-teman. Nah, ini adalah domba yang berbulu hitam. Tapi menurut gue sih warnanya coklat gelap gitu ya. Dan untuk menjinakannya, bahannya sama nih. Kalian hanya membutuhkan wet sebanyak 5 buah. Player tersebut menemukan black god-nya itu koordinatnya 8533,11115. Speed dari black god ini hampir 6000, teman-teman. Nah, player ini berhasil menemukan Fire Magic Main Guardian, teman-teman. Ya, tapi sayangnya golem ini sih nggak bisa dijinakkan ya. Karena kan dia seperti penjaga kalau kita lagi mining, kan. Menurut gue sih ini kurang bagus ya. Kalau kita lagi mining Steamstone, tiba-tiba muncul Fire Magic Main Guardian ini. Ganggu banget soalnya. Player tersebut menemukannya di koordinat 6922,15849. Ada pasangannya sih, yaitu Ice Magic Mind Guardian. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa ya, share video gue di sosial media kalian. Di Facebook, WhatsApp, Instagram, semuanya. Oh ya, gue pengen tahu nih, kalian udah temuin belum yang Ice Magic Mind Guardian-nya? Atau malah kalian udah temuin yang Fire Magic Mind Guardian-nya? Komentar di bawah video ini ya. Jangan lupa selalu bersyukur, terima kasih, dan dadah!